Allah. Gak sabar gitu. Eh, Berni. Tunggu lo ya. Ada kawan kita nyari nangis-nangis. Bentar ya. Tunggu ya. Nek. Lawar gak kok hari ini nih? Jambulnya, ya Allah. Apa gua nangis nih? Eh, Lelo sini. Bek. Aku tak rasa nak ngomong, Bek. Bek. Pandai dia nangis. Batal masuk, Bek. Masuk kok batal. Udah. Ya Allah. Oh, ini tiap ketemu aku batal terus puasa. Batal gak terus puasa. Iyalah. Nangis tuh batalkan puasa, Bek. Kok puasa dah nih? Puasa. Iya. Tak caya aku batal puasa. Aku ngebel ustaz tuh. Tuh, gak caya terus sama aku. Pantas ya kau nih jomblo. Caya aku ngebel ustaz tuh. Coba. Aku nanya bener tak? Kau nangis tuh batal puasa. Nanti aku cerita. Oke. Tak apa lah, Emon. Gue sedih aku. Sedih apa? Sedih apa nih? Aku sedih. Nanti aku nangis kali. Kau jangan nangis aku. Ya cepatlah. Mana ustaz? Belum diangkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kenapa nangis Bang Gebek nih? Ya mau kami sedih ya. Nanti apa ini? Saya lagi sedih ustaz. Itu kacak. Ustaz. Kata kau saya ini, kalau menangis itu batalkan puasa. Benar lah Ustaz kira-kira. Tolong jawab Ustaz. Oh, jadi apakah kalau sedang nangis itu bisa membatalkan puasa ya? Jadi Bang Gebek ya, menangis itu tidak membatalkan puasa. Ya, menangis tidak membatalkan puasa. Rasulullah sering kok nangis dalam keadaan sholat ya. Ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, maka beliau menangis. Dan itu beliau menangis itu malam, siang pun juga ya. Beliau sering menangis ketika membaca ayat-ayat azab gitu ya. Dan itu dilakukan di ketika puasa ataupun di luar puasa. Yang gak boleh itu kalau air mata Bang Gebek tuh, nah itu nanti ditadah di gelas kemudian diminum. Itu yang nggak boleh ya. Oke ya, nah gitu dong, tersenyum gitu. Oke Bang Gebek ya, jadi nggak batal, tapi jangan nangis ya, jangan nangis karena dimarahin orang tua misalnya ya. Oke baik ya, saya mau pergi nih, mau pergi pengajian ya. Oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak batal ya Bek ya, tidak kan karena kau yang sedih. Salah terus aku di Bek. Kalau tiap ketemu aku batal ya terus. Iyalah Bek. Aku ngomong lah. Jadi permisa. Kau nangis semua. Kalau aku. Iya kok Bek. Jadi pemirsa, ternyata menangis pada saat puasa itu tidak membatalkan. Nah, jadi Bek. Udah lah Bek, kau nangis ngapa gak? Ya air aku belum keluar. Ya Allah, tahu aku lah buat ini. Kue. Gak ada kue. Kau kerja mana, Bek? Malu aku nak cerita. Aku ya kemarin dah, Bek. TR aku tuh, Bek. Sebulan gaji, Bek. Alhamdulillah lah, kau ya. Alhamdulillah, Bek. Udah lah, akhirnya aku sedih ya. Kita udah ya lah, mohon okay. Gitu.